tahun baru, ya kan? Terus Bobby mengadakan namanya gathering. Kebetulan kita ada kerjasama dengan Adira. Jadi kita disupport pacing Adira. Terus ada berbagai macam apa tawaran menarik. Contohnya DP-nya bisa sampai 15% gitu. Jadi kalau untuk R3 itu cukup cuma bisa 8 juta. Kalau XL7 bisa sama lah, pokoknya 8 jutaan bisa semua. Baik pickup, baik XL7, baik R3. Terus nanti suka-suka lah asurannya. Kalau mau asurannya mau agak murah, otomatis naikkan DP-nya. Ya, harapannya dengan mengadakan gini ada menaikkan omset yang jelas. Tahun depan pasti ada banyak program, tapi akan kita lihat dulu dengan kebijakan pemerintah ya, apakah nanti ada kebijakan yang lain. Nah, kita sesuaikan biasanya. Intinya itu kita akan menerbitkan paket-paket yang terbaik buat konsumen kita. Ya, harapan kita untuk Suzuki bisa lebih memasarkan ke berbagai macam daerah lah. Kita coba sambil kembangkan event-event kita tarik gathering-gathering dengan leasing-leasing lain. Jadi biar semua konsumen bisa menerima event kita yang Suzuki. Itu aja sih. Kami hari ini dari Mitra Putra Profita Mas, dealer resmi mobil Suzuki Sampit, mengadakan gathering. Nah, gathering ini adalah media di mana kita menyambut customer-customer loyal kami, pengguna Suzuki, untuk bisa hadir di sini. Baik itu yang sudah lama menggunakan Suzuki maupun customer baru. Harapannya customer-customer yang datang ini lebih mengenal produk-produk Suzuki. Di acara event ini, kami menyajikan ada produk XL7, ada produk terbaru kami yaitu All New R3 Hybrid, ada Espresso, dan produk andalan kami yaitu Fiery Cup. Nah, daripada acara hari ini, kami juga mengadakan special prize bagi konsumen-konsumen kami yang memesan kendaraan di hari ini. Kita beri diskon khusus, kita beri cashback khusus. Nah, acara ini sebetulnya kita adakan rutin per 3 bulanan dengan segmen yang berbeda-beda. Saat ini khusus hanya untuk konsumen Suzuki, all segmen. Biasanya kami mengadakan ada segmen pengukur sawit, ada segmen pedagang sayur, ada segmen wira swasta, wira usaha, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi, dari Refli, terima kasih banyak sudah hadir, ya, sudah meliput kami. Sukses juga untuk Refli, ya. Lebih kurangnya, kalau ada kurang yang berkenan dari Refli, kita mohon maaf. Sukses selalu. Harapan Suzuki lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dan sepatnya pun apa yang kayak yang kau lagi agaknya cuma itu aja. Terima kasih buat tim Suzuki untuk kerjasamanya selama ini. Semoga kedepannya hubungan kita jadi semakin akrab dan order ngalir terus. Target kita bisa tercapai semua. Amin. Semoga makin sukses.